1, 2, 3, 4. Muka lu jontor. Jangan ikut ketawa. Ah, kenapa? Aku penjahatnya, kamu Sandra. Emang kalau Sandra nggak boleh ketawa ya, Bang? Enggak dong. Ya udah, gimana kalau aku jadi penjahat juga, Bang? Ah, bolehlah. Terus yang di Sandra siapa? Enggak ada. Adahlah, Bang. Capek aku ketawa. Sandra aku lagi, Bang. Tapi jangan ikut ketawa lagi. Iya, Bang. Aku berjanji. Cepat serahkan uangmu. Kalau tidak, Bang ngomong ke siapa, Bang? Kan enggak ada orang. Latihan dulu, biar pas ada orangnya saya enggak grogi. Oh. Nah, tuh datang. Alah, malah pergi. Emang gitu orangnya, Bang. Sabar ya, Bang. Masih lama nggak nih ya? Tunggu bentar lagi, Bang. Kalau masih lama, mau ke warung dulu nih beli Samsu. Tunggu bentar lagi, Bang. Nah, balik tuh, Bang. Abang Pot, aku disandra Joker nih. Serahkan seluruh uangmu. Kalau tidak, dia akan ku tembak. Tembak aja. Gua yakin Saiful punya keputusannya sendiri. Mana yang terbaik buat hidupnya. Ada hati yang harus aku jaga. Maaf, aku nggak bisa nerima kamu, Bang. Lagian aku nggak homo. Abang cari sapi lain aja. Ini gimana sih? Maksudnya saya sandra dia minta uang tebusan. Kalau nggak dituruti dia saya bunuh loh. Saya lagi butuh duit. Oh gitu. Akhirnya kau paham juga. Ya udah bunuh aja. Eh? Iya Bang, bunuh aja. Ini gimana sih? Woi Batman, lepaskan dia. Nih. Kurang ajar, kau tidak mau melepaskannya. Udah dilepas ini, Bat. Jangan libatkan warga sipil dalam kejahatanmu. Bat, udah dilepas ini, Bat. Lepaskan, apa boleh buat kau tidak mau melepaskannya. Yeah. Bat, udah Bat. Bat. Yeah. Ayo, kenapa sih, Bang? Do you bleed? Aduh. Kamu gak apa-apa? Ah, gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Sekali lagi lah, pegangin lagi, Jok. Sip. Ah, hmm? Yeah. Kamu nggak apa-apa? Apa-apa, Bang. Do you bleed? Bleed, Bang, bleed nih. Nah, gitu dong. Asip. Lu ngapain sih, Bet? Random banget akhlak lu. Siapa namamu, anak muda? Nama gue? Iya, siapa namamu? Pot, nama gue Pot. Serahkan semua uangmu, Pot. Hah? Kalau tidak, dia aku tembak. Lu ngapain sih, Bet? Aku minta uang tebusan. Aku butuh duit. Buat apa? Buat beli ikan cupang. Lu pada kalau butuh duit jangan gini. Kerja. Orang usaha itu emang mesti sabar. Penghasilan nggak tentu. Sehari keluar rumah begini belum tentu laku. Banyak orang lewat tapi nggak pada beli. Ya nggak apa-apa lah, sabar. Eh Bang, baksonya satu. Akhirnya ada yang beli. Baksonya komplit apa kosongan, Bang? Komplit. Kalau ada topping, kasih topping deh semua. Oh, berarti bakso yang spesial ya, Bang? Ye, buruan. Laper nih gue. Iya, Bang. Tunggu sebentar ya. Nah, ini Bang. Silakan baksonya. Dari tadi belum ada yang beli. Akhirnya laku juga. Oh, kenyang. Nih. Teneng bablas baik. Bang, belum bayar, Bang. Bayar? Gua lu suruh bayar. Lu gak tahu siapa yang pegang daerah sini. Gimana sih maksudnya ini? Bang, bayar dulu, Bang. Lu gak tahu gua preman di sini. Gua makan di mana-mana kagak perlu bayar. Lu gak usah minta gua bayar. Gua kepret juga lu. Ada apa ini, Bang? Ini, Dek, dia makan gak mau bayar. Dari pagi saya jualan belum laku. Udah seneng kirain laku satu mangkok. Malah gak dibayar. Bayarlah, Bang. Kau udah makan ya bayarlah, Bang. Siapa lu? Gak usah ikut campur urusan orang. Lu sapi, main sono di kebon, kunyah-kunyah rumput. Kagak usah ngurusin hidup orang. Serah gua mau bayar mau kagak. Ini daerah-daerah gua. Udah syukur nih dia dibolehin dagang di sini. Aduh, ini dia satu mangkok untungnya enggak seberapa. Malah kau enggak mau bayar. Rugilah dia, Bang. Tenang, Bang. Aku bantu gimana caranya biar dia mau bayar. Iya, Dek. Bayarlah, Bang. Apa susahnya bayar? Ogah, enggak usah bingik-bicik lu. Enggak usah nyampur urusan orang.
Gua gak mau bayar, lu mau apaan? Kau gak kasihan bang sama dia? Bayarlah bang. Kagak, mau apa lu? Yaudahlah deh kalau dia gak mau bayar. Enggak bang, dia harus bayar. Orang begini kalau dibiarin ngelunjak, pokoknya dia harus bayar. Gua gak mau bayar. Lu budek ya? Udah berkali-kali gua bilang gua gak mau bayar. Aku suruh kau bayar bang. Kagak. Kalau aku suruh bayar, ya bayar. Cepat buruan bayar. Kasihan nih abang baksonya. Kau mau bayar apa mau kuaca-aca yang pedumu, ha? Iya, bayar. Semangkok berapa bang? 10 ribu. Bayar 10 ribu! Ini. Ani bang, dia udah bayar. Ya, gimana sih Ani? Jadi ditembak enggak? Enggak jadilah bro, ternyata udah punya pejantan. Kemarin aku lihat mereka kawin di bawah gardu hansip. Asolole, asikini papap, ici kimir. Begitu bro. Oh. Lu sendiri gimana sih Winda? Winda? Sapi glowing yang suka live stream tutorial ngunyah rumput itu. Oh, Winda. Fisiknya sih oke, okay. Pantatnya semok kayak kendang India. Tapi attitude-nya masih mending sih Yeni. Yeni? Iya, Yeni. Yeni yang mana? Ada nih fotonya. Bentar ya, aku bukain Instagramnya. Ketemu nih. Dugong! Apa? Enggak apa-apa, cantik juga ya. Ada kali nih adeknya, kali aja mau gue pacarin. Aku baru kenal lewat Instagram. Nanti kau tanya langsung aja ke dia. Kebetulan kita mau kencan pertama nih. Misi. Iya. Saiful ada. Siapa nih? Yeni. Kok beda? Filter bang. Di sini cewek. Filter bang. Bang. Sembeli aja aku bang. Sembeli. Habis capek main kripto, enaknya jajan nih. Bang, beli batagornya bang. Batagor? Diwacak ya, diwacak. Batagor ninimu penakan mitrambin. Batagornya satu porsi berapa bang? Bisa baca enggak? Bisa. Ini bacanya apa? B. Walah baca gemblung. Dibaca semuanya ini lo. Ngapa huruf doang lu baca ya? Lah bang, nunjuknya yang itu. Lah bang, hurufnya 5. Gimana nunjuknya dia ya? Lah telunjuknya nyong cuma 2 kok. Alah wis, gak usah tunjuk-tunjukkan lah. Tembelnya kento. Ini saya jualan bakso, gak jualan batagor. Udah jajan bakso aja ngapa sih? Wah, ini bakso bang. Aduh, aku gak bisa lah makan bakso bang. Tahu sendirilah bakso bikinnya pakai apa. BTW ini bakso daging apa bang? Ya bakso daging ayam. Oh, ya udah beli deh bang. Bang, bakso daging apa nih bang? Ya bakso daging sapi. Oh, ya udah beli bang. Jadi sebenarnya ini daging apa? Ya tergantung yang beli. Kalau yang beli sapi yang ngomongnya daging ayam. Kalau yang beli ayam yang ngomongnya daging sapi. Kenapa bisa gitu? Yang penting dapat duit. Nyalah kau makhluk kutukan. Aku bukan makhluk kutukan. Aku babi tetanggamu. Alah bacot. Lu pada ngapain sih? Berisik mulu dari tadi. Alah bacot. Lu ngapain tombak gua? Bangpot rupanya. Bangpot rupanya. Centeng banget itu mulut kayak gak ada dosa. Itu tadi kalau tombak sampai nancep ke ubun-ubun. Gimana? Kalau nancep tinggal cabut bang. Centeng banget itu mulut. Nancep tinggal cabut. Maklumlah bang. Aku tadi lempar gak lihat. Makanya gak usah pakai penutup mata. Emang harus pakai nyet. Biar kayaknya Gojo Satoru. Iya bang. Kan kita tadi keliling kampung berburu makhluk kutukan bang. Lu pada ngikutin Gojo Satoru. Lah dia pakai tutup mata masih bisa tahu sekelilingnya apaan. Lah lu pakai begituan bisa lihat enggak? Enggak. Terus gimana lu bedain mana makhluk kutukan mana warga? Entahlah, tadi aja ada yang lewat aku tendang-tendangin aja. Hah? Nih lu enggak orang sekampung ditendangin kan, Nyet? Tadi monyet sama sapi ngapain sih? Nah, datang nih si biang kerok. SMA Jujutsu sedang kekurangan murid. Aku sedang mencari calon murid untuk kurekrut. Kata Bang Gojo, kalau kita bisa basmi makhluk kutukan, nanti diangkat jadi murid SMA Jujutsu, Bang.
Aku pengen sekolah, Bang. Aku pengen punya ijazah buat lamar kerja di kantoran. Ya nggak sekolah di SMA itu juga, Pul. Kemarin lu pengen masuk Suzuran, sekarang masuk SMA Jujutsu. Udah nggak usah ngaco, lu di sini aja. Ntar gue masukin madrasah sanawiyah. Tapi kalau masuk SMA Jujutsu, kita bisa menyelamatkan orang banyak, Nyet. Nyelamatin orang kentut penyu. Barusan orang sekampung lu gebugin. Ngomong mau nyelamatin orang lu. Ya namanya juga nggak lihat. Makanya mata nggak usah ditutupin. Niatnya doang lu mulia, kelakuan kayak Abu Jahal. Apa? Ada makhluk kutukan yang menuju ke sini. Kebetulan sekali, ini akan menjadi penentu kalian layak atau tidak masuk SMA Jujutsu. Coba kalahkan dia. Pada kemana nih? Pindah rumah kemana kita, Nyet? Aku sekolahin di madrasah sanawiyah aja ya, Bang. Nyet, woi, aku mau pamit. Hah? Aku mau pamit nih. Oh, aku mau tidur nih. Aku mau makan nih. Aku mau nyuci baju. Aku mau ngapain ya, Bang? Mana aku tahu? Ngapa jadi absen lo semua? Wah, kirain absen kita lagi pada mau ngapain? Ya, gua kira juga gitu. Aku mau ngapain ya, Bang? Nyet, serius, Nyet. Aku mau pamit nih. Ya udah, sono pergi. Tanyain kek pamit kemana? Pamit kemana? Privasi. Ngapain sih kamu nanya-nanya urusan orang? Lu yang nyuruh barusan. Aku mau jadi bajak laut, Nyet. Bajak laut? Sama dia nih. Aku adalah Popeye si bajak laut. Popeye si pelaut? Ngapa jadi bajak laut? Aku ingin mencari harta karun One Piece. Ini orang tua mabok cimpluhkan apa ya? Aku ingin menjadi Raja Dangdut. Raja bajak laut! Lagian mau jadi bajak laut, emang situ udah ngumpulin kru? Udah, mana? Nih dia nih. Buset dah, monyet doang sebiji bisa ngapain? Bisa apa kamu? Aku bisa makan pur lele. Tuh, dia bisa makan pur lele. Nah, apa? Kalian yang lebih spesifik mendukung kita berlayar? Aku bisa tidur matanya melek. Yang lain? Aku bisa kentut gak bunyi tapi tahu-tahu bau. Yang lain? Udah itu doang keahlianku. Wah nih aku balikin, gak guna dia. Semudah itu lu buang gua? Aku dicampur kenyet. Dasar laki-laki biadab. Udah dapet yang enak terus dibuang. Aku ternoda. Apa? Lagian ngapa jadi bajak laut sih, Bang? Udah bener-bener jadi Popeye si pelaut. Bajak laut bahaya, Bang. Banyak musuhnya. Tenang saja, aku akan mengalahkan mereka semua. Dengan makan ini, aku bisa menjadi kuat. Bayem. Popeye. Nah, kebetulan ada Brutus. Popeye. Oh, Popeye. Nah, kebetulan ada Olive. Popeye. Ngapa Olive juga lu gipeng? Iya juga ya. Goblok. Tapi gak apa-apalah, terlanjur. Ah iya, udahlah terlanjur. Oh, jadi bisa kuat gitu gara-gara makan bayam ya? Ini adalah bayam khusus yang bisa membuat aku kuat. Tapi ntar kan di jalan musuhnya banyak. Kan berabe juga, Bang. Tenang saja, aku sudah menyiapkan stok bayam yang banyak. Ngapain? Harusnya kita yang nanya lu ngapain? Makan, Bang. Kan udah bilang tadi di awal. Aku mau pamit nih. Oh, aku mau tidur nih. Aku mau makan nih. Yang apa lu makan itu bayam? Iya, aku kan vegetarian, Bang. Bukan, maksud gua. Capek. Sapi brengsek. Apa sih?